dilakukan sejak terbentuk panitia sampai dengan H-1 sebenarnya sudah 99%. 1% itu berkaitan dengan persiapan-persiapan untuk memasuki Muskerwin 3 2021 Partai Pemilu. Nah, ada kekuatan terbangun di antara panitia dan peserta semua. Peserta sudah hadir dan sudah 99% ada di Hotel Maria. Nah, saya percaya bahwa kegiatan ini akan berlangsung secara baik, di mana persiapan sudah dilakukan cukup matang. 1% adalah bagaimana kita pengecekan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan peserta terkait dengan COVID-19. Oke. Okay. Baik, apakah dalam kegiatan Muskerwil besok ini, apa sih aspek tujuan utama diselenggarakan Muskerwil ini? Yang pertama itu kalau melihat tema besar dari kegiatan Muskerwil itu, bagaimana meningkatkan konsolidasi untuk pemenangan 2024. Ini yang sekarang panitia beserta dengan DPW bagaimana membangun sebuah gerakan strategis politik untuk pemenangan di tahun 2024. Okay. Dan tema sentralnya itu meningkatkan konsolidasi secara bersama untuk pemenangan tahun 2024. Oke, okay. Bu mungkin bisa dipaparkan sedikit. Dalam delegasinya sekarang ada jumlah berapa sih Partai Perindo sekarang mempunyai posisi kursi itu berapa di Papua Barat? Apakah cukup definitif? Di Papua Barat khusus provinsi itu 2 orang. Dua orang, lalu di kabupaten kota sekitar 20 orang. Jadi totalnya 22 orang. Saya amat sungguh percaya bahwa di tahun 2024 Partai Perindo akan memenuhi target kabinet nasional. Oke. Okay. Dan itu menjadi target utama. Target utama ya. Perindo. Ya, tujuan selain diselenggarakan di Kota Sorong ini apa saja? Kenapa kegiatan ini dilaksanakan di Kota Sorong di Dapil 2? Gitu? Nah, itu keputusan DPW. Okay. Keputusan DPW, saya pikir kami hanya sebagai panitia pelaksana. Okay. Tapi semua keputusan kami berkoordinasi dengan DPW. Baik. Apakah kehadiran besok ini Sekjen Perindo akan menghadiri langsung dengan Wasekjen atau ada perubahan? Ada perwakilan. Saya pikir itu nanti DPW yang bisa menentukan. Baik. Karena itu keputusan langsung dari DPP. Siap. Terakhir Bu, selaku ketua panitia, mungkin ada harapan dan mungkin apresiasi kepada seluruh tim yang telah bekerja sampai di hari ini seperti apa? Saya pikir luar biasa. Ya. Panitia terbentuk itu sesuatu yang luar biasa. Hal-hal yang menyangkut organisasi, manajemen, itu semua telah diatur secara rapi. Dan bagi saya sebagai ketua panitia, bagaimana memulai sesuatu yang merapikan manajemennya secara baik untuk kegiatan Muskerwil. Kadang-kadang mekanisme akan ada pembahasan-pembahasan dalam sidang-sidang pleno dan lain sebagainya. Baik, siap. Terima kasih banyak Ibu. Ini kemarin ya.